CBF Victory, yang saya hormati Ketua Panitia dan Ketua Pelaksana Acara Halal Bihalal dan Tasyakuran serta anniversary ke-11 tahun PB Victory, Bapak Iwan dan Bapak Mamonik Mondo ya, Pak Mondo. Yang kami sayangi, pengurus pelatih, orang tua atlet, atlet putra putri PB Victory. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara halal bihalal anniversary 11 tahun PB Victory serta tasyakuran kemenangan PB Victory. Salawat serta salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga akhir nanti. Amin. Sebelum memasuki acara malam ini, perkenalkan saya Sari selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara malam hari ini. Acara pertama, pembacaan doa. Acara kedua, sambutan dari Ketua Panitia. Acara ketiga, sambutan dari Ketua Umum PB Victory. Acara keempat, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara kelima, pemberian medali kepada atlet Putri Victory. Acara keenam, tarian SD Putri. Acara ketujuh, paduan suara dari tim Putri KU 2006 sampai dengan KU 2008. Acara kedelapan, tarian SD Putra. Acara kesembilan, tarian dari tim Putri KU 2011 dan KU 2012. Acara ke-10, persembahan lagu dari atlet putra KU 2009 dan KU 2010. Acara ke-11, tarian KU 2009 dan 2010. Acara ke-12, pemberian medali kepada tim putra Victory. Acara ke-12, fashion show ibu-ibu. Acara ke-13, lagu dan tarian persembahan dari bapak-bapak Fikmania. Acara ke-15, paduan suara dari atlet putra-putri senior. Acara ke-16, persembahan lagu dari warga besar Victory yaitu kemesraan. Acara ke-18, foto bersama. Acara ke-19, penutup. Baik, Bapak dan Ibu, pertama-tama sebelumnya acara kita mulai. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara malam hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan doa yang dipimpin oleh Bapak Masfud. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, buat Bapak Ustadz Masfud monggo langsung, Pak. Ya, langsung. Kerim, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, wa lakal mulku, wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tignaba. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Yang terhormat pengurus Victory, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, siswa-siswi klub Victory dan atlet putra-putri Victory yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dengan selamat sampai di sini dan berkumpul dalam acara tasyakuran Klub Victory kemenangan dan anniversary Klub Victory yang ke-11. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang berbahagia, saya selaku ketua pelaksana acara ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara ini. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini hingga sampai dengan malam ini. Tujuan dari acara ini adalah untuk kemenangan tasyakuran untuk kemenangan Klub Victory pada event-event Kejurkap tahun 2023 serta turnamen lainnya di sepanjang akhir tahun 2023 hingga 2024. Diharapkan dengan adanya acara ini menambah motivasi bagi para atlet lainnya yang belum bisa hadir dan bergabung dengan kita. Dan juga para orang tua atlet agar lebih kompak lagi dan mensupport acara dan mensupport anak-anak kita untuk tetap giat berlatih. Amin. Akhir kata, bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini hingga berakhir. Victory bisa, pasti bisa, yakin bisa. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Belum. Pisau belati berwarna merah. Cakep. Pisau dapur buat masakan. Cakep. Kita sambut Ketua Umum PB Victory, Bapak Hasan Dasri. Aplaus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ketua pelaksana kegiatan tasyakuran sekaligus anniversary Klub Victory yang ke-11 tahun serta silaturahmi kita yang pada malam hari ini. Pak Iwan, aplaus buat beliau.
Yang saya hormati seluruh panitia yang cantik-cantik jelita ini, ya ibu-ibu kita, aplaus dong, ya, beserta bapak-bapak yang sudah bersusah payah, sudah berjibaku untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini, ya. Saya atas nama pribadi terima kasih, ya, atas kerjasamanya. Pada malam hari ini insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Yang saya hormati seluruh wali murid yang hadir pada malam hari ini, aplaus juga buat beliau, ya, yang sudah meluangkan waktu, yang sudah benar-benar ikhlas untuk menjalankan kegiatan pada malam hari ini, ya. Saya yakin kesibukan Bapak Ibu pasti jauh lebih penting, tapi Bapak Ibu bersedia untuk hadir pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan tentunya untuk anak-anakku sekalian, ya, para atlet putra dan putri dari tingkat sekolah dasar sampai SMP dan SMA dan kuliah yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Aplaus buat mereka. Dan yang terakhir yang membuat kejutan buat kami adalah para senior angkatan pertama yang hadir hari ini. Aplaus yuk buat teman-teman kita para atlet yang pertama yang hadir pada malam hari ini. Ada Bang Yunas, berdiri Bang Yunas. Bisa saja adik-adiknya belum memahami, belum tahu, belum kenal yang namanya Bang Yunas. Nah ini, ya, maju Bang Yunas ke tengah, ya, biar dipoto, biar dipoto, ya. Yang kedua Bang Sapik, ya. Yang ketiga Bang Noval, oke, okay. Ayo Bang Noval. Nah yang untuk tim putri, ya, senior angkatan pertama ada Kakak Sakila, Kakak Lutfi, Kakak Dita, Kakak Nina, berdiri. Sama Kakak Kastia, oke, okay, yuk berdiri. Ya, ayo dong. Durasi, durasi, durasi. Nah, inilah pondasi awal Victory berada pada saat ini sampai 11 tahun. Beliau-beliau inilah yang menanam batu pertama di klub Victory ini. Aplaus buat beliau. Kita kasih hormat buat keluarga besar Victory, ya, dengan menundukkan kepala bahwa kalian adalah putra dan putri hebat di klub Victory ini, ya. Oh, Mas Titi, ya. Ayo, ya Allah. Mas Titi, ya. Mas, ya, Bu. Bu, lanjut, ya. Oke. Nah, ini juga nggak semua klub yang bisa melakukan hal ini. Victory bukan hanya memberikan gimana prestasi anak-anak kita di dunia voli, tapi kita, organisasi kita, tetap memikirkan yang namanya sosial. Aplaus yuk buat ibu-ibu kita, ya, yang beliau sudah punya inisiasi, ya, dikomandai oleh Tante Sari, ya. Alhamdulillah kita pernah memberikan, ya, Victory buka puasa atau takjil, ya, untuk orang atau masyarakat yang di sekeliling kita. Nah ini buktinya, ya. Sejak awal berdirinya PB Victory, komitmen kami adalah menjadikan Victory suatu organisasi yang memiliki kepedulian dan keperkaan sosial dengan masyarakat di sekitar. Dan ini kita sudah jalankan, ya. Aplaus buat kita semua, ya. Mudah-mudahan di tahun 2024 bisa kita lakukan kembali, ya. Oke, okay, next. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, tolong dipahami, semakin tinggi prestasi tentunya semakin tinggi ujiannya. Semakin tinggi pohonnya, semakin juga kencang anginnya. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berserah dan bertawakal kepadanya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua ikhtiar kita bersama agar keluarga besar Victory selalu dalam kekompakan, menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan menjadikan Victory keberkahan untuk semua orang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga atlet-atlet Victory dijadikan atlet yang beretika dan berprestasi, membanggakan klub Victory dan membanggakan keluarga besar Victory. Kalau Tante Sari di pembuka awalnya pakai pantun, di penghujung saya pun juga harus pakai pantun. Betul sih? Aduh. Belum. Main cakep-cakep aja. Ya, baca. Banyak, Bu. Panjang tahu. Beli pepaya dan ikan asap. Jangan lupa berbagi-bagi. Seri kedua turnamen kejur cup. Victory meraih juara umum kembali. Amin. Satu lagi boleh? Buah kedondong, buah mangga. Jangan lupa pakai terasi. Saya senang dan bangga. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Hasan Basri atas sambutannya yang sudah memberikan banyak informasi tentang prestasi. Warahmatullahi wabarakatuh. yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga besar Victory, semoga semakin jaya. Hari yang kau tunggu bertambah satu tahun kesiamu. Yang dan Victory.
bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit. Semoga Tuhan
Selanjutnya. Thank you.
Mantap ya. Oke, dan atas nama Nurli Jevansa Sida Buta. Selanjutnya Andini Chandra Dewi. Thank you.
Selanjutnya, Kaila Ananda Rizki. Selanjutnya, Dama Tri Akhdeni. Belum foto, sabar, sabar. Sabar-sabar. Dada Tri Anggraini. Selanjutnya. Pegang-pegang medalinya. Denisa Ramawati Putri. Langsung dipotong, langsung potong. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Revalina Aulia Mansa. Selanjutnya, Nabila Al-Absari. Selanjutnya, Julaika Azara. Selanjutnya, Nabila Firda Sawa. Selanjutnya, Dinda Ramadhani. Putri masuk ke dalam untuk foto bersama memegang medalinya.
Ayo, ya.